ternyata Sigit Pamungkas dia dimasuk anak bergurung 7. Dari pagi lo Sigit. Nah, dari kemarin kan masuk-masuk. Mana? Ayo ayo Ji, nomor pintu. Ya saudara-saudara, Eki Ramdhani akan melakukan servis di set yang ketiga. Ya sudah lepas permalas sotik, mencoba nih Dimas pada sotik. Oh, kita lihat dapat di blocking tadi. Pukulan dari Sodik menambah angka untuk Sekar Langit 1-0. Kembali kini lewat pemain Eki sudah terima cenali Sigit Pamungkas. Selamatnya Bayu dan Koko tinggi bola sekarang. Nah, baru kami sampaikan juga saudara, ketika bola sudah melewati dari tali, apapun bentuknya, kena lampu atau tidak kena, dinyatakan pelanggaran. Ketika ada pemain yang melambungkan bola melebihi dari tali, berarti dinyatakan pelanggaran. Ya kali ini lewat main Eki, lepas sudah. Oh, cukup baik. Yang ada bertambah 4-0. Lewat main Eki Ramdhani, lepas servis sudah ke belakang rumah Sotik. Coba umpan pendek, oh cukup baik kali ini pukulan dari M. Nur Hidayat Saputra. 1-4 saudara penonton lewat pemain Dimas Rohudin. Lepas servis, terima oleh Niam. Coba kali umpan ilang badan. Inilah memang spesialisasi dari Ilham Akbar. Bola tidak terlalu tinggi, namun dia sambar menukik saudara. Ini keunggulan yang dilakukan oleh Ilham Akbar. Jamse keras datanya, terima Sigit Pamungkas. Haria Baka, Sopanto Soti, gerak tipu ada Doni. Ah, jelas langgaran. Karena memang bola sampai. Apapun ketika bola masuk di area lawan, secara ini ketika dibentuk oleh lawan ternyata pelanggaran. Dan 6-1 kembali Ilham Akbar lakukan Jamse, keras ke belakang Wahyu Jatmoko. Coba umpan ke belakang Sotik, gerak tiba ada Leo Kartina. Malam hari ini Afta menjadi Afta Astuti, asli tukang tipu. Iya. Kembali kini, lepas, keras, wow! Bagaimana Rizik yang jago saudara, 8-1 saudara. Pertama diminta kut dari MBC. Ya saudara-saudara penonton, kembali Ilham Akbar akan melakukan servis bola saudara. Jamse dilakukan, keras lagi terima lewat Jatmoko. Coba umpan pada Sotik dan oh jebol kali ini Doni Haryono saudara, dan 2-8 Suwarno Sotik saudara yang akan melakukan servis bola di sana. Konsentrasi Jamse akan dia lakukan, angkat bola tinggi-tinggi, keras datanya terima Niam, umpan ke belakang. Oh, ambil sini. Inilah saudara Afta Bolu. Dikatakan Bolu emprit saudara. Iya. Lebar lagi, umpan jauh kali pada Ahmad Sigit. Ah, berhasil baik sekali Sigit Pamungkas saudara. Luar biasa memang pertandingan ini. Besok persiapan final panitia merapakan lapangan dulu. Iya. Coba kali tangga bola. Lagi mencoba umpan Doni Haryono. Berat itu saja saudara. Dan 10-3 saudara. Lewat pemain Doni Haryono di sana akan melakukan servis bola. Konsentrasi dia Jamse dilakukan. Keras terima Sodik, melebar Bagas pada pemain Sigit Bagas, berbahaya terangga galis Leo Sumarti. Iya. Leo Mendol Sukardi. Iya. 11-3 saudara, kali ini lewat main Doni Haryono akan melakukan servis bola di sana. Konsentrasi Jamse dilakukan, keras lagi. Oh, keluar tipis, keluar lapangan pertandingan.
dan 4 melawan 11 saudara. Lewat Haria Bagas di sana akan melakukan servis bola saudara. Lepaskan sudah, terima Niam. Coba umpan pendek dan galih saudara. Melakukan pukulan dengan cepatnya tadi dan kini Leo Sukardi yang akan melakukan servis. Konsentrasi pantul-pantulkan bola, jam semakan dia lakukan, angkat bola tinggi-tinggi, dan lagi jam koko gagal tadi saudara, menjadikan angka untuk tim bola voli Sekar Langit. Kembali Leo Sukardi, keras lagi, terima sotik, coba kan ini mas, umpan pendek, dapat selamatkan, umpan kali berapa yang elam. Kita lihat saudara, keluar blok dari pemain nomor 28 Pangkas Prakoso dan juga Dimas tadi 14-4. Kembali Leo Sukardi akan melakukan jump shot. Pelatih campur langsung dari Wahyu. Coba umpan ke belakang. Sotik dan keluar. Pukulan keras dari Suwarno Sotik saudara. Dan 15-4 saudara. 15-4 kembali kini. Lepaskan jam sekerah lagi, terima sotik lagi, coba umpan pendek dan berhasil tadi saudara, pukulan dari Pangkas Prakoso dan 5-15 Sigit Pamungkas di sana yang akan melakukan servis. Sudah lakukan, sudah lepaskan servis jauh ke belakang, terima Niam, coba umpan Doni berbahaya, masih dapat dikatakan umpan ke belakang kali ini Sigit Pamungkas. Pukulan dari Leo Sukardi keluar lapangan pertandingan dan 6-15 sudah terima Niam. Opan Elam, dapat di blok yang tadi saudara oleh pemain Tangkas Prakoso sehingga angka bertambah 7-15 saudara. Ya, kepada para penonton yang sudah mulai beranjak pulang, terima kasih atas atensinya. Tentunya dan kali ini opan jauh Elam Akbar. Masuk saudara penonton, angka bertambah 16-7. Jadi lewat main Galih saudara, Terangga Galih akan melakukan servis bola di sana. Jam set dilakukan, keras bola, terima oleh Sigit Pamungkas. Umpan cabut langsung tingkat, dapat ditabar melebar. Ada Ilham, kembalikan langsung, dorong depan tangga. Coba ini umpan cabut main Sodik. Terlambat tadi men-sliding bola Ilham Akbar saudara. Tentunya angka bertambah untuk tim bola voli dari MBC 8-16 saudara. Dan kini lewat pemain Pangkas Prakoso, namun keluar juga servis. Angka bertambah 17-8. Kali ini apa ditarik keluar masuk Muhammad Hatta, wakil presiden Indonesia pertama saudara. Iya. Jam serangan yang dilakukan oleh pemain Eji Ramdhani, umpan ke belakang, Haria Bagas berbahaya, kita saksikan. Kembalikan lagi, kita saksikan. Bagaimana atraktif memang mencoba menari-nari dengan variasinya, namun sayang sekali peluang tadi jaga dimanfaatkan oleh Suwarno Sotik. Umpan pendek kali pelat saja. Kali ini lewat pemain Emno Hidayat berhasil mematikan langkah dari Bendol saudara. Dan kini sudah lepaskan cari setia, terima oleh Bendol, tanggung dan cop saja tadi. Angka bertambah 10-18 saudara. 10-18 lewat Dimas Rohudin saudara. Lepaskan servis, terima oleh Niam, cukup baik, pendek dan apa yang terjadi, tertangkap Net Hatta, menambah angka saudara 11-18. Kembali ke lewat Dimas Rohudin, lepas servis, jauh keluar dan 19-11. Ini lewat satu pemain Ilham Akbar saudara akan melakukan servis bola di sana. Jam sepi lakukan, keras datangnya bola, dorong ke depan melebar, umpan ke belakang.
apa yang terjadi, sayang keluar dan 20 sebelah saudara. Masuknya agak-agak krusial tentunya lewat pemain Ilham Akbar, keras namun keluar lapangan pertandingan. Tentunya kali ini lewat satu pemain Suwarno Sotik akan melakukan servis bola saudara. Suwarno Sotik jamset keras bola, terima Ilham Akbar, coba Abang Berdang. Kita lihat mencoba kok semua pemain melakukan quick smash saudara. Ini yang istimewa malam hari ini, pemain-pemain dari tim bola Friskar Langit. Kali ini Hatta akan melakukan servis bola. Apakah semua menjadi middle blocker kali ini saudara? Coba kita lihat. Dapat di kamar. Kali ini Eki Ramdhani, umpannya bermain. Doni. Oh, tas bol saudara. Dan 22-12 saudara. Hatta akan melakukan servis. Kedua saudara sudah lepaskan servis. Terima lewat di jam moko. Umpan ke belakang Sotik. Keras memang saudara. Untung tadi Hatta melakukan double cover saudara. Dan 13-22. M. Nur Hidayat akan melakukan servis bola. Lepaskan sudah. Terima oleh Ilham Akbar. Mencoba umpan tinggi pada pemain. Tardi tenang-tenang. Saya sebenarnya sudah cukup baik tadi. Bimas Rohudet mengcover bola namun tidak ada teman yang membantu di sana saudara. Dan tentunya 23-13 saudara. Doni Haryono lakukan jam sebola saudara. Ada di tengah Sotik. Kali ini berat main Sigit Pamungkas dapat di cover. Berbahaya kan obat Doni dari belakang. Dan match point 24-13. Memang Doni seakan-akan cepat mulai. Mulai buat keras tadi. Mencoba kali ini kembalikan, dorong lagi, mencoba umpan jauh. Selamat kepada tim bola beli Putra Sekarang. Apresiasi juga pada MBC. Dan juga terima kasih kepada para penonton. Hati-hati di jalan.